Oke, halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga anime Spy X Family. Nah, di sini kita bakal memasuki chapter 23 sampai 24. Dan buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist channel ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasan videonya. Nah, oke, di video sebelumnya kita sudah melihat Anya Forger yang tertangkap para penjahat, dan untungnya ada anjing yang berhasil menyelamatkannya, yaitu Bon, anjing dengan kekuatan membaca masa depan, di mana ketika Anya membaca pikirannya, ternyata Lloyd mati karena bom. Tapi Anya berhasil mengubah masa depan dan menyelamatkan si Lloyd ini. Diawali dengan Anya menanyakan ke Lloyd karena tidak mendapatkan bintang setelah menghentikan orang jahat. Lloyd menyuruh Anya menyembunyikannya dari sekolah karena kali ini terlalu beresiko jika pihak sekolah itu tahu, guys. Oke, kali ini Anya berambisi membantu Lloyd memperlancar misinya dengan rencana agar dirinya diundang ke rumah Damian. Di sekolah, Anya bercerita dengan Black Belt tentang anjingnya dan ia berencana mengadu anjingnya dengan Damian supaya ia tertarik dan mengajaknya ke rumah. Tapi saat ia menemui Damian dan memancingnya dengan mengatakan kalau dirinya punya anjing, dengan tatapan yang menantang, reaksi Damian terlalu biasa sehingga membuatnya merasa tidak berhasil. Tapi ketika Damian menanyakan namanya, Anya merasa ia tertarik dan kembali ceria. Tapi saat memberitahukan namanya, kalau namanya adalah Guguk, anjay, namanya Guguk, guys. Damian dan teman-temannya pergi dan mengatakan kalau dirinya tidak pantas memelihara hewan. Kemudian Anya pun bercerita ke Black Bell dan meminta saran untuk memberikan nama untuk anjingnya. Tapi tetap saja Anya kesulitan, bahkan ia memberikan nama yang aneh seperti Peanuts atau artinya kacang, kemudian ada bulu dan lain-lain. Nah, akhirnya ia menyerahkan ke papa dan mama untuk namanya. Kembali pulang sekolah, Anya disambut anjingnya merasa senang. Kali ini Lloyd, Yor, dan Anya akan berjalan-jalan. Dia juga menanyakan kepada Anya apakah Anya sudah menemukan nama untuk anjingnya. Tapi Anya sangat payah dalam memberikan nama. Bidan Lloyd menyarankan untuk melihat kelakuan dan kebiasaan anjingnya dulu. Biasanya anjing menyukai nama dengan kata yang positif. Kemudian Lloyd berkata kalau Anya harus bertanggung jawab merawatnya seumur hidup. Anya dan anjing ini bermain-main di taman, berlarian kesana kemari, tampak sangat senang. Lloyd sempat bergumam kalau dirinya tidak pantas mengatakan kalau Anya harus merawat anjingnya seumur hidup, karena dirinya tahu keluarga Forger akan berakhir setelah misinya selesai. Anya dan Yor akan diserahkan ke agensi dan tak akan pernah bertemu dengan dirinya. Setelah mengajaknya pulang, Anya tidak sengaja menjatuhkan sarung tangannya dan segera mencarinya. Dan saat dicari, ternyata ada pada salah satu anjing bulldog. Saat Anya hendak mengambilnya, Anya saat ketakutan. Tapi tiba-tiba anjingannya mendekati dan menempelkan tinjunya ke anjing itu dan mengambil sarung tangannya lagi. Anjing itu pun ketakutan, guys. Wah, Anya yang melihatnya jadi teringat scan di kartun Bone Man. Nah, kemudian Anya terinspirasi dan mengatakan kalau akan memberikan nama anjingnya itu dengan nama Bone. Itu dari nama Bone Man ya, guys, kata awalnya Bone. Lloyd juga setuju nama itu dan tampaknya anjing itu menyukainya. Dia pun segera pulang ke rumah. Di rumahnya menjelaskan ke Bone tentang ruang-ruangan yang ada di rumahnya dan untuk memerintah jangan buang air sembarangan. Jadi seperti ini untuk awal mula nama Bone ya, guys, si anjingannya. Kemudian Lloyd mengatakan sekarang waktunya belajar, tapi Anya masih sibuk menonton anime Bone Man dengan anjingnya. Lloyd mengatakan setelah dirinya selesai mandi, Anya harus sudah siap belajar. Tapi saat kembali, Anya sudah tertidur bersama Bone. Tampaknya ia kelelahan setelah bermain-main. Jadi kali ini Lloyd dan Yor membiarkannya untuk tidur. Oke, kita memasuki chapter 24. Akhir-akhir ini Yor sering pulang terlambat. Ini membuat Lloyd curiga. Yor akhirnya pulang tapi dengan wajah murung.
Lloyd melihat ada banyak bekas luka sayatan di tangannya, tapi saat Lloyd mengajak makan malam, Yor menolaknya. Kemudian Anya menyuruh Bon untuk membaca masa depan Yor, dan ditampilkan scan mama Yor mau menangis. Hal itu membuat Anya pun bingung. Dan ternyata yang sebenarnya terjadi, Yor belajar memasak kepada rekan kerjanya, karena ia mengira. Baru bisa satu masakan aja si Yor ini. Oke, jadi seperti itu untuk awal mula nama Bon dan latihan memasak si Yor ini. Oke, kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan juga notif lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, bye-bye.